Baik guys, di depan kita sudah ada lampu LED bar 240 watt. Ini dia cahayanya ada dua warna, warna putih dan orange. Dan lampu ini sudah dilengkapi dengan bracket kakinya kiri kanan, dan dilengkapi juga karet dan baut dua piece ya masing-masing. Ini karetnya, ini penempatannya di tapak kaki bracketnya guys, agar atap tidak lecet, dan ada bautnya untuk mengunci di kakinya. Nah, di sini juga kita ada jual magnet. Jika nggak mau dibor atap mobil, kita ada jual magnetnya. Jadi penempatannya tinggal ditaruh aja guys. Itu magnetnya super lengket, jadi tidak bakal jatuh lampunya. Dan lampu ini sistem on off nya dia wireless ya guys. Jadi dia sudah dilengkapi dengan remote control ya. Ini ada huruf A, B, C, dan D. Ini huruf A untuk lampu, menghidupkan lampu yang warna putih, dan B untuk menghidupkan lampu yang warna orange, yang C untuk on off, untuk mematikan lampu output sinarnya. Baik guys, sekarang kita lihat output sinarnya. Kita nyalakan dulu kelistrikannya. Oke guys, ini sudah kita nyalakan kelistrikannya. Sekarang kita lihat output sinarnya dan mode-modenya apa saja yang ada di dalam tombol ini. Sekarang kita menekan tombol A. Nah, kalau kita menekan tombol A guys, dia standby nya warna putih. Kalau kita menekan tombol B, dia berubah jadi orange guys. Lampu yang orange ini dia 3000 Kelvin. Nah, kalau kita menekan tombol C, dia mati guys. Bagaimana kalau kita menekan huruf D? Dia strobo putih. Kita pencet sekali lagi tombol D nya berganti strobo warna orange. Kita pencet sekali lagi, dia strobo warna putih kombinasi orange. Kita pencet sekali lagi, blitz dia guys. Jadi maaf, tadi ini mode strobonya, berarti ada 4 mode strobo. Kalau kita pencet sekali lagi, dia balik standby guys. Oke, sekarang kita lihat output sinarnya dari belakang ya guys. Kita matikan dulu, kita putar dulu lampunya. Oke guys, mari kita lihat output sinarnya dari belakang. Nah, ini cahayanya warna putih guys. Output sinarnya, cahayanya spot, fokus dia. Dan kita bisa lihat yang orange. Ini yang orange guys. Sekarang kita lihat yang mode strobo. Ini strobo warna putih. Kita lihat lagi mode strobo yang berikutnya. Ini strobo orange. Strobo orange kombinasi putih. Blitz warna putih. Standby warna putih. Ini siang hari ya guys. Bisa lihat ini sinarnya. Nah, mungkin bagi teman-teman ada yang membutuhkan lampu seperti ini, bisa langsung datang ke Auto Lighting Store atau di order. Kita bisa menerima pengiriman untuk keluar kota guys. Mungkin sekian review kita untuk lampu light bar 240 watt ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.